mengambil pendekatan tidak ambil kisah cadangan Persatuan Seniman yang mahu menyekat artis Singapura berhubung isu pengacara TV negara itu yang menghina Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, penyanyi Sufi Rashid juga terkesan dengan hal berkenaan. Juara Akademi Fantasia 2015 itu berkata, sebagai artis yang berasal dari Republik itu, tempias kontroversi berkenaan turut terkena kepadanya. Secara personalnya, kita nak tanya kepada Sufi kan, dalam beberapa minggu inilah ada isu-isu yang membabitkan artis daripada Singapura. Komen Sufi, adakah Sufi mungkin terkesan? Pada saya, nak kata terkesan tu sikit, tapi saya tak ambil pot lah. Pada saya, saya baik dengan semua orang. Saya pun tak ada masalah dengan sesiapa. So, kita bila baik dengan orang, insyaAllah orang baik akan baik kita. Tak kisah daripada mana. Pada saya, seni tu universal. Tak kisah daripada Singapura ke Malaysia atau Indonesia. Di mana kita berada, seni tu universal. Pada saya, rezeki masing-masing. Market ini tak boleh nak predict. Sebab selalunya bila lagu tu meletup, so alhamdulillah lagu saya memang dapat respon yang sangat baik. Lebih baik daripada Kisah Rumuka. Tahun ni memang dah nampak dia busy lagi 5 kali ganda busy daripada tahun lepas. Alhamdulillah.